Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebuah visi dan tujuan. Dan Allah memastikan bahwa kita sudah punya tujuan, yaitu akhirat. وَبْتَغِ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ الدَّرُ الْأَخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah, kejarlah tujuan akhiratmu. Jadi, hidup ini harus ada visi. Dan visi kita adalah akhirat. Orang yang tidak punya tujuan, pasti dia bingung. Dan orang yang tidak punya target, pasti dia akan hampa hidupnya. Karena itu, Allah memastikan bahwa tujuan kita akhirat. Kejarlah. وَبْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّرُ الْأَخِرَةُ. Kejarlah akhirat. Buru akhirat. Jangan sampai kita salah jalan. Nah, lalu Allah mengingatkan bahwa وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Janganlah kamu lupa urusan duniamu. Di sini ada hakikat penting bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya tidak seperti orang bingung, seperti orang yang mencari-cari apa yang harus dikerjakan. Karena sudah jelas bahwa dunia ini sementara. Dunia bukan tujuan. Dari kata dana yadnu artinya dekat. Ada sebuah syair mengatakan, In tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'anni talqani anka na'iya. Kalau kau mendekat kepadaku, dana yadnu in tadnu minni, kalau kau mendekat kepadaku maka juga aku dekat kepadamu. Tadnu minka mawaddati, kebalikannya, wa in tan'anni, kalau kamu menjauh dariku, talqani anka na'iya, kau akan menemukan aku menjauh darimu. Dunia sementara. Semua akan berakhir. Setiap hari satu persatu kita mendengar saudara kita meninggal dunia. Pengumuman di masjid-masjid terdengar, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah. Dan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata wa ilaihi rajiun. Kepada Allah kita kembali. Bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Maka salah kalau kita menjadikan dunia tujuan. Semua kita akan kembali kepada Allah dan kita akan menuju akhirat. Allah mengulang-ulang penegasan ini dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah kita membaca Malik Yaumiddin, Allah pemilik alam akhirat. Dan kalau kita baca Al-Quran, hampir setiap surah kita menemukan pesan-pesan yang Allah selipkan tentang kepastian kita kembali ke alam akhirat. Maka sehebat apapun manusia di dunia ini, dia membangun kekuasaannya, membangun hartanya, membangun kemegahannya, semua itu akan berakhir. Makanya orang mengatakan meninggal dunia, artinya dia akan meninggalkan dunia ini. Maka sungguh rugi orang yang mencapaikan hidupnya dan ternyata kecapeannya semuanya habis dalam urusan yang sementara. Betapa ruginya orang yang ketika ternyata semua yang dia miliki itu menjadi sebuah kesia-siaan tanpa makna sama sekali. Begitulah Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan supaya manusia tidak bingung. Dan pertarungan yang tidak pernah selesai adalah pertarungan di mana seseorang mencari tujuan hidupnya. Dulu pernah Presiden Amerika Ronald Reagan, dia mengumpulkan
sejumlah besar para peramal masa depan dan pernah heboh tentang buku The Future Shock karya Alvin Toffler. Apa masa depan? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Sampai sekarang mereka mencari, tidak ketemu. Mau kemana kita hidup? Jadi orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana menyiapkan akhirat dan tidak beriman bahwa ada alam akhirat, mereka seperti orang bingung. Terus terang, mereka seperti orang bingung. Dan mereka mencari terus. Para filosof juga demikian. Mereka berpikir, mau kemana hidup ini? Mereka tidak pernah menemukan jawaban yang pasti. Kenapa? Karena akal ini terbatas. Allah ciptakan akal bukan untuk menandingi wahyu. Akal Allah ciptakan untuk memahami wahyu. Kebenaran final di wahyu. Maka ketika Al-Quran sudah turun dan kita bisa baca setiap hari, mengapa kita tidak menyempatkan diri untuk memahami kandungannya, untuk merefresh pesan-pesannya, sehingga kita semakin tertanam jiwa kita tentang tujuan kita, yaitu akhirat. Allah mengkisahkan dalam cuplikan ayat tentang kisah-kisah orang kafir di zaman Rasulullah SAW. Ketika mereka pertama kali mendengar Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Safa di pagi hari, Nabi manggil untuk berita penting. Wasabaha, wasabaha, wasabaha. Orang Arab kalau mendengar pengumuman seperti ini, itu artinya bahwa ada berita penting di waktu pagi. Mereka berkumpul. Begitu mereka berkumpul, mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mereka menemukannya pernah berbohong. Nabi disebut Al-Amin, terpercaya. Maka mereka langsung berkumpul ketika itu. Ini Muhammad, orang terpercaya, akan bercerita tentang alam akhirat. Nabi memastikan sebelum berkhutbah, kalau aku memberitahukan kepada kalian bahwa ada pasukan di balik gunung ini akan datang mengancam kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian percaya kepadaku? Semua menjawab, ma jarrabna alaika kadhiba Muhammad, belum pernah kami mendengar engkau berdusta. Maka seketika langsung Rasulullah SAW menceritakan. Satu persatu Nabi Rasulullah SAW panggil, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, lastu mas'ul ankum yawmal qiyamah, di hari kiamat aku tidak bisa membantu kalian. Benar, aku keturunan kalian. Tapi akan ada datang satu zaman, itulah alam akhirat. Dan kalian akan berkumpul di situ hidup lagi. Dan kalian akan dihisap semua. Aku tidak bisa membantu kalian. Amal kalian yang bisa membantu kalian. Wa qul i'malu fasarallahu malakum wa rasuluhu Muhammad, sampaikan kepada mereka agar mereka beramal, yang Allah akan nilai nanti amalnya.